Pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bandung pada Senin kemarin, PJ Dirut PD Pasar Bermartabat berinisial AS tidak masuk kantor di kantor PD Pasar Bermartabat Kota Bandung pada Selasa siang. Meski demikian, penetapan tersangka terhadap PJ Dirut PD Pasar tersebut tidak mengganggu proses pelayanan publik di PD Pasar Bermartabat. Sehari pasca penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bandung, PJ Direktur Utama Perusahaan Daerah PD Pasar Bermartabat Kota Bandung, berinisial AS tidak nampak di ruang kerjanya di kantor PD Pasar Bermartabat, Jalan Jurang, Kota Bandung, Selasa siang. Menurut Humas PD Pasar Bermartabat AS, sejak Selasa pagi tidak masuk kantor, diduga ada keperluan di luar kantor. Para pegawai serta staf PD Pasar Bermartabat Kota Bandung mengaku prihatin atas penetapan AS sebagai tersangka korupsi kasus penyalahgunaan dana deposito PD Pasar. Meski demikian, proses pelayanan publik serta kinerja pegawai PD Pasar Bermartabat berjalan normal dan tak terganggu dengan penetapan tersangka terhadap PJ Direktur Utama AS. Perusahaan ini mungkin PJ Dirut sendiri pada saat ini masih berada dalam di luar kantor, karena dengan kasus yang sudah banyak tayang di media cetak dan media elektronik, mungkin hal itu harus ada proses-proses dari segi koordinasi dan komunikasi. Pihak PD Pasar Bermartabat hingga kini menunggu dan mematuhi proses hukum yang berjalan dan berharap kasus dugaan korupsi dana deposito PD Pasar ini dapat diselesaikan secara tuntas. Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Bandung menetapkan PJ Dirut PD Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagai tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan dana deposito PD Pasar tahun 2017 dengan kerugian negara mencapai 2,5 miliar rupiah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.